Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman mudah-mudahan sehat semua Ya disehatkan jasmani rohani Dilancarkan segala urusannya Dekahi segalanya amin ya robbal alamin Oke teman-teman tuh aja Pada kesempatan ini saya ingin menintroduce ya Memperkenalkan ya Memperkenalkan sebuah kripto baru Ya mining nah, namun sebetulnya teman-teman ini saya sudah tahu lama ya dan saya sudah juga menjalankan lama juga udah ada sekitar berapa bulan ya dua bulanan lah adalah ada dua bulanan, cuman saya coba uh, cek and recheck dulu ya ternyata ya telisik demi telisik ternyata ini ada quality ketiga daripada yang pertama, yang pertama itu kan Pine network ini yang benar-benar uh, top trending lah ya bisa dikatakan demikian, ya yang pertama, kemudian yang kedua, e, satoshi. Ya, pertama itu dulu namanya BTS. Ya, Bitcoin satoshi, namun hanya e, berubah menjadi core, ya, core coin, core mining, ya, aplikasinya. Nah, ini yang posisi kedua dari Pine Network. Nah, yang ketiga ternyata ditempati oleh sweet economy atau sweet coin. Ya, ini luar biasa, teman-teman. Ya, e, ketika saya coba install ya coba aplikasi eh, dulu eh, di awal awal coba daftar coba install ternyata ini luar biasa bagus sekali kalau menurut saya aplikasi androidnya ini luar biasa sangat bagus sekali elegan enak dipakai enak dilihat ya seperti itu websitenya juga bagus ya eh, enak lah nyaman lah di mata juga enak nyaman melihatnya ya seperti itu nah saya pikir ini kayaknya untuk pembuatan aplikasi semacam ini dan website semacam ini biayanya nggak bisa dianggap remeh ini ini luar biasa sekali berapa puluh miliar saya bilang ini kan modal seperti ini nah ternyata saya coba cek-cek entry cek, cek and recheck, Wah betul ternyata luar biasa gitu ya Nah maka dari itu teman-teman ini karena koin ya dan koin Bitcoin ini memang masih belum ya belum belum masuk bursa listing bursa namun ekosistemnya sudah berjalan ya walaupun tidak sebanyak Fai ya tapi ini ekosistem secara ekonominya itu luar biasa di sini patokannya yang pertama adalah ekonomi dan kesehatan teman-teman ya ekonomi dan kesehatan oke eh, kita lanjut teman-teman ini untuk Sweetcoin ini ada dua aplikasi pertama itu miningnya sama seperti Pinetuk yang pertama itu adalah miningnya untuk suite ini awal 2022-an. Uh, walaupun memang sudah dibentuknya dari 2017 kalau nggak salah, perusahaannya memang udah lama ya dari 2017. Betul. Karena saya tertarik ya, tertarik dengan aplikasi yang satu ini, mining ya. Ini miningnya dapet, kesehatannya juga dapet, kemudian uh, di juga jelas. Artinya kita kan harus tahu ya. Harus tahu, setidaknya walaupun value-nya tidak terlalu besar, tapi artinya ini long life, lah. Jangka panjang, teman-teman, ya. Ini saya coba informasikan buat teman-teman, barangkali ingin membuat membangun atau membuat sebuah aset masa depan, ya. Ini adalah salah satu, ya, salah satu dari proyek pembuatan cryptocurrency, teman-teman, ya. Nah, nanti kalau teman-teman mau mau daftar mencoba nambang untuk Sweet Queen ini nanti di deskripsi teman-teman ya di deskripsi nanti saya coba lampirkan ya. uh, link-linknya dan lain sebagainya. Oke, okay. nah ini teman-teman uh, foundernya ada tiga orang ya, Alex uh, Pomenko, kemudian Egor Kemelev dan sama Anton Derliatka. Ya, nah ini orang-orang ini kita nggak kenal tentunya ya kita nggak kenal awalnya seperti itu ya ponder-ponder ini dari mana siapa background seperti apa artinya ini enggak kita nggak kenal tiga orang ini yang membuat sweet perusahaan sweet queen ini Nah akhirnya saya juga berpikir bahwa ini harus saya cek orang satu-satunya ini backgroundnya seperti apa gitu Oke ini saya coba cari oleh fomenko ini ya Nah ini saya ketemu di f6s ya f6s.com Uh, ini ternyata dia pengusaha ya, pengusaha dan memang dia uh, di bidang penjualan, artinya seperti itu. Oleh pemain kita entrepreneur, sales and bus development atau marketing. Ya ini dari ya, dari London. Posisi dia tinggal di London ya. Kemampuannya itu adalah pengembangan bisnis, kemudian penelitian market, penelitian pasar dan uh, produk ya untuk launching produk. Kemampuannya itu. Uh, di bidang bisnis teman-teman ya Namun di sini tidak lengkap ya untuk backgroundnya Saya coba lihat ke bawah Tidak terlalu lengkap juga Tetapi setidaknya kita ada gambaran ya Artinya background dia adalah di uh, Bidang bisnis ya Pengembangan bisnis ya Sama market research dan product launch okay. Nah kemudian yang kedua ini Egor Kemelev CEO founder juga teman-teman ya Ini Egor Kemelev CEO founder coba kita cek lagi ya Nah ini saya dapat dari Zoom Info ya Zoom Info ini Egor Kemelev ini siapa? Dia ternyata adalah kepala daripada teknologi ya CEO founder di Sweetcoin ya Egor Kemelev work as a chief teknologi dia bekerja sebagai technology officer atau CEO founder at Sweetco Sweetco ini adalah sebuah perusahaan nanti kita cek Sweetco ini apa sebenarnya? Sweetco ini sebenarnya perusahaan di bidang kesehatan teman-teman ya di bidang kesehatan which is the business service company with the Alice method Jadi di sini perusahaan katanya uh, yang menaungi daripada 100 karyawan. Wah, luar biasa. Jadi uh, besar ya teman-teman ya. Nah, ini juga tidak terlalu lengkap sih teman-teman. Nah, ini lokasi India ya Sweetco di India. Industrinya kemudian nah ini Sweetco LTD di company perusahaan own and operation the Sweetco app dia menciptakan sebuah aplikasi sweetcoin operasi-aplikasi Android ya di sini ya e, dimulai operasional 2015 katanya De, di blockchain udah lama sebenarnya ternyata ya bukan bukan 2017 berarti teman-teman ya 2000, oh ini 2017 ya 2015 expanded te, berekspansi di dunia blockchain e, dan menggunakan konsepnya betul di 2017 berarti teman-teman konsepnya ya baru konsep intinya ya jadi launchnya untuk sweetcoin ini belum lama Sweet coin is a potential currency is very much in its infancy. Jadi uh, sweet coin katanya sebuah potensi ya. Nah ini Anton ya Anton Derliatka Ini saya kebetulan kalau untuk Anton ini dapat agak apa namanya agak jelas ya Ini Anton adalah pengusaha teknologi juga teman-teman ya Pengusaha teknologi tapi di bidang kesehatan ya investor dan penggemar umur panjang artinya dia salah satu investor kemudian teknologi kesehatan dan dia mengidolakan yang namanya umur panjang karena dia suka dengan kesehatan dia selalu tertarik pada apa yang membuat orang tergerak katanya gitu Oleh karena itu semangat dan keahlian dalam perubahan perilaku dan kesehatan digital artinya sweetcoin ini menjadi salah satu uh, target dia untuk coba membantu orang banyak dalam kesehatan secara digital. Nah, Sweetcoin adalah platform digital yang menghargai pilihan gaya hidup sehat dengan lebih dari 40 juta pengguna terdaftar di 42 negara. Sebetulnya berarti ini udah lama teman-teman ya. Cuman uh, saya memang karena baru tahu aja sih 2022 ini mungkin teman-teman ya. Uh, belum lama juga saya tahu berapa bulan. Cuman ini kayaknya sih memang udah lama ya. Makanya udah tersebar di 42 negara. Penggunanya udah 40 juta. Makanya ini kenapa mendapatkan ranking posisi ketiga dari Satoshi ya dari core coin yang pertama Pi kemudian yang kedua core yang ketiga Sweet ya Sweetcoin bermitra dengan lebih dari 500 merek di seluruh industri konsumen kebugaran asuransi kesehatan dan perawatan kesehatan nah, yang berbagi PC membangun kebiasaan sehat dalam skala populasi dan membuat dunia lebih aktif ya Sweetcoin juga telah memberikan proyek yang sukses dengan Pemerintah daerah dan NHS yang menargetkan komunitas yang kekurangan. Wah luar biasa ini. Anton juga merupakan mitra pendiri Talent Equity Venture, Ventures, ya dana awal yang berfokus pada talenta dan teknologi rekrutmen dan investor berbagai bisnis teknologi di Amerika Serikat, Inggris dan UAE, ya Uni Emirat ini. Sebelumnya ia adalah direktur pemasaran untuk Reebok. WD mantap ya. Sebuah perusahaan alas kaki, ya benar Reebok alas kaki ya. Pada pakaian kebugaran dia memiliki gelar matematika terapan dan belajar bisnis di London Business School. Wah, US jadi nah ini juga US Berkeley dan Stanford juga nih. Wah, berarti kenal nih Nicholas ya. Dan Stanford GSB dia tinggal di Rich, eh, Richmond bersama keluarganya dan seekor anjing teri perbatasan sama Tesla. Oke. Artinya ini udah jelas teman-teman ya backgroundnya dari apa namanya CEO. Oke, okay, nah ini kemudian ada roadmapnya teman-teman ya. Roadmapnya sweet economy roadmap yang pertama coming month, ya bulan dat bulan pertama ya artinya bulan yang mulai pembuatannya token generation event event gen, uh, penciptaan token ya. Sweet Wallet ya ini walletnya, dompet aplikasi wallet, kemudian Sweet Staking, kemudian untuk staking ya menyimpan. Berarti ini sebenarnya Sweet Coin udah lama ya, udah lama. This year uh, nah ini tahun ini teman-teman ya, reward for holding staking ini adalah hadiah daripada untuk yang menahan atau men staking coin Sweet ya. Kemudian membeli Sweet itu dibuka bagi yang mau membeli uh, dengan piat Nah, ini berarti dia pakai iOS ya. Dia iOS-nya dipakai, artinya bisa beli, ya. Kemudian, exchange and purchase and crypto, jadi ini pertukaran dan pembelian crypto lain. Artinya, kita bisa tukar ke crypto lain, ya, untuk tahun ini, entah mungkin akhir tahun atau nah karena kan ini belum, ya, teman-teman. Sweet coin ini, walaupun memang kayaknya sudah lama, persisnya saya nggak tahu, teman-teman. Ya, ya, persisnya saya nggak tahu kapan, saya belum dapat datanya. Tapi yang pasti ini koinnya uh, memang proyeknya udah lama, namun boomingnya baru mungkin tahun tahun 2022 ini teman-teman. Nah ini tahun ini katanya, berarti ini 2022 ya? Exchange-nya aja baru dibuat teman-teman. Exchange and purchase other crypto, kemudian NFT, NFT ini suite. Nah 2023 di sini sampai 2024 nih dua tahun berarti. Ini suite though governance and the chain potting Ini poting untuk Pemerintah atau peraturan daripada blockchainnya NFT marketplace. Nah ini ada NFT marketplace untuk di, eh, dijual ya penjualan individual activity, aktivitas individu. Kemudian crypto marketplace ya marketplace crypto nah, itu dibuat juga nanti 2023 awal mungkin uh, ini inactivity feed introduce. Kemudian 2025 uh, validator. Ya, wuh masih lama ya 2025. Ini movement -in atau pemindahan validator baru. Kemudian da pemindahan data analistik baru support the creation of entry economy of movement. -in. Jadi ini adalah support atau uh, penciptaan daripada ekonomi ya, pemasukan ekonomi mungkin ke tingkat global barangkali teman-teman seperti itu maksudnya ya. Oke, nah ini become more activity repeat Jadi teman-teman ini jadi kalau kita misalkan aplikasinya itu kita bawa lari, bawa jalan kaki atau berpindahlah movement artinya perpindahan ya, perpindahan dari satu tempat ke tempat lain kita bawa handphone kita, aplikasinya itu menghitung. Walaupun kita aplikasinya enggak enggak apa namanya enggak di-on kan, enggak dihidupkan, maksudnya enggak dibuka gitu loh. Tapi dia tetap jalan ya, artinya jalan kita pindah itu dihitung sama dia. Berapa banyak, berapa menit ya di situ. Nanti Uh, bisa konversi ke koin teman-teman. Ke coins, uh, sweet coin. Kemudian, ini marketplace-nya udah ada. Nanti kita coba cek di apa, nah, aplikasinya ini udah ada, udah bagus-bagus banget. Ini ada jam tangan, ada sepatu, ada apa aja, teman-teman di sana. Luar biasa loh. Dan aplikasinya juga bagus banget. Nah, kemudian ini apa namanya? Step ya, langkah. <coughs> kita dapat dari apa namanya? Ketika kita melangkah, ya jalan mau naik motor mau jalan kaki dia jalan dia bergerak ya e, apa namanya mengisi daripada target hariannya itu karena ini kan e, fundamentalnya adalah movement perpindahan jadi kita ada tuh pernah aplikasi itu kalau nggak salah teman-teman aplikasi yang tapi piat itu tempo hari bukan kripto piat namun rata-rata yang piat e, harus ada modal sekian apa segala macam akhirnya scam nah itu ya mungkin mereka melihat ini kali ya Uh, mereka menjiplak ini, namun kalau pakai piat dan modal tuh janganlah. Oke, ini receipt daily bonus ya, ini untuk bonus harian. Nah, kita cek ini ya, ini ada tiga. Nah, bedanya di sini adalah teman-teman kita nggak gratis ya, walaupun di sini ter terlihat gratis tapi nggak gratis. Kenapa saya bilang nggak gratis? Kalau di sini wajib ada kita satu kali iklan, jadi ini ada tiga bonus hariannya, itu tiga, satu kotak ini, satu iklan. Nanti kita cek ya. Jadi ada tiga. Oke, lanjut. Nah ini eh uh, supply-nya, ya supply and burn. Di sini ada ekosistem support. Nah berapa persen? Ya kemudian ini ada token yang sudah ininya. Kemudian di burn ini belum ada burn ya, belum ada pembakaran koin masih 00000. 0, 0, 0, 0. Nah namun pas ketika tercipta Sweetcoin LTD perusahaan Sweetcoin, kemudian foundation treasurenya di sini sudah mulai ini satu miliar, ini 3 miliar total yang sudah di burn koinnya itu adalah 4,7 miliar. 4 miliar 700 ya, 4,7 miliaran. Ini luar biasa udah banyak. Berarti memang supply-nya adalah 21 miliar ya. Supply-nya 21 miliar baru dibakar 4 miliar 700. Ya, berarti masih masih berapa belas miliar tuh, lumayan. Ya mudah-mudahan ini ada value-nya dan value-nya terus naik, teman-teman ya. Nah, ini saya coba tracing ya. Website tracing kita coba cek Estimated value of sweet economy.com is Nah ini estimasi untuk nilai daripada uh, Websitenya sweet economy ya. Ini 261 ribu teman-teman 261 ribu artinya berapa miliar ya Sekitar 3 miliaran ya 3 miliar lebih teman-teman Itu untuk websitenya saja Websitenya saja Belum aplikasi androidnya Belum yang lainnya Luar biasa Nah ini IP addressnya teman-teman bisa tracing IP addressnya ini 17267 silakan silahkan dicek dari mana asalnya itu uh, pasti keluar kok nah ini IP address ini adanya di United States tetap di Amerika teman-teman lokasi untuk bisnisnya gitu loh tapi untuk Sweetco ini ada di beberapa negara ya karena memang ini gabungan dari orang-orang yang bukan hanya lahir di satu negara teman-teman ya ada yang dari Inggris ada yang dari India ya Oke okay, selanjutnya nah ini yang bikin saya tertarik dengan aplikasi mining ini adalah teknologi yang digunakan ini adalah jenis-jenis teknologi yang digunakan sama seperti Pinetalk banyak sekali teman-teman ini dari mulai Cloudflare kalau Cloudflare ini memang setiap aplikasi setiap website itu sudah pasti pakai karena memang ini uh, patokan dasar untuk CDN nya kemudian ini PASLI PASLI Google Hosted Library uh ini banyak banget teman-teman saya juga nggak paham semua ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 wow gila luar biasa loh teman-teman nah ini saya tertarik ya teknologi kalau sebanyak ini teknologi yang digunakan ya jadi artinya ini project nggak main-main oke selanjutnya ini adalah pengunjung ya negara-negara pengunjung ini di desktop di apa namanya di laptop ya 89 eh 8 98% kalau untuk di handphonenya itu 91 ya e, banyak kan di handphone karena memang ini aplikasinya Android ya handphone ya ini beberapa negara pengunjung yang terbanyak artinya seperti itu yang terbanyak dan terbesar ya yang lain gak tercantum karena mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak juga tetapi bukan berarti tidak ada teman-teman termasuk Indonesia juga di sini kan enggak ada tapi sebetulnya ada biasanya enggak dicantumin kalau yang sedikit Oke nah ini untuk keamanan browsingnya ini udah sangat amat aman ya ini untuk dari Google Google Safe Browsingnya sudah oke okay, centang hijau kemudian reputasi ratingnya yang di tracing oleh MyWord.com ini statusnya safe ya aman ya reputasi 80 confidence 51 SSL-nya sudah oke hijau checklist teman-teman ini aplikasinya teman-teman luar biasa bagus banget aplikasinya nah ini handphone saya digoyang-goyang maka apa namanya ini <tuh> grafiknya ikut goyang ya nah ini saya tunjukkan dulu ya tampilan daripada aplikasinya teman-teman ini bagus banget Nah, ini kita coba lihat. Nah, ini udah ada waletnya. Nanti, waletnya aplikasinya terpisah, teman-teman. Ya, terpisah. Kemudian, kita scroll ke bawah. Ini ada, kita open dua kali bus, jadi dua kali kecepatan. Nah, ini, teman-teman, ketika kita klik open ini, ini sebenarnya cukup digoyang-goyangkan saja. Klik misalkan seperti ini. Nah, ini kan start kita mulai. Nah, kita mulai seperti ini. Nah go katanya kan, nah ini kita goyangkan handphone aja, nah, nanti nanti angkanya akan e, tambah karno kan, nambah. Kalau posisinya kita nggak jalan ya, kita lagi malas jalan, kita malas lari gitu, kita goyangkan pakai tangan aja sebetulnya, dia angkanya akan menambah karena teknologi ini dia mengandalkan daripada getaran dan gerakan handphone ini sendiri. Jadi ketika ada di saku celana pun, ketika anda bergerak itu si handphonenya akan mendeteksi bahwa ada pergerakan, ada getaran, mau naik motor, naik mobil, pindah dan sebagainya. Nah ini eh, apa namanya step kita, langkah kita. Nah itu kan saya goyangin dia langsung apa? Langsung jalan angkanya ya. Oke, okay. eh, teman-teman bisa klik-klik aja. Nanti kalau misalkan memang ada yang mau ngejalanin daftar. Nah ini yang tadi saya bilang ini claim. Nah di sini ada klaim ada klaim Jadi ini untuk nonton iklan teman-teman ya. Jadi Terimaan hariannya ini ada tiga kolom setiap hari ya sehari sekali. Nah kita klik misalkan seperti ini. Nah nanti dia akan random. Nah akan iklan seperti ini teman-teman ya. Nah iklannya nggak lama. Nah ini dia akan ini sendiri uh, memberikan koin sendiri ya. Kemudian ini juga sama. Kemudian ini juga sama seperti itu. Jadi sehari tiga ya itu salah satu misi misi hariannya nah memang ini hitungannya kita bayar dengan iklan ya satu kotak satu iklan jadi per hari kita nonton tiga iklan baru kita akan diberikan koin seperti ini panama saya juga belum banyak teman-teman ya Nah teman-teman bisa lihat scroll scroll aja ke bawah cari-cari eh, informasi-informasi tentang speed coin ya ini menu-menunya seperti ini aplikasinya kemudian ini ada shopnya ya nah ini shoppingnya nih yang saya bilang tadi itu nah di sini ada handsfree kemudian ada jam tangan ya ada jam tangan kemudian tentang kesehatan apapun yang berhubungan dengan kesehatan pokoknya ya jadi di sini produknya sudah ada teman-teman nah ini walletnya nah ini wallet artinya dompet ya nah nanti dompet ini sebenarnya hanya untuk eh, pemberitahuan angka saja tapi ada aplikasi wallet tersendiri nanti Nah ini challenge teman-teman Nah ini challenge ya Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan Oktober Nah selama bulan Oktober itu teman-teman harus mendapatkan 250 ribu langkah ya, Artinya pergerakan 250 ribu langkah ya, Demi kesehatan sebenarnya Artinya ini arahnya memang buat kesehatan Nah ini ada donasi teman-teman ya Ada donasi mau ngedonasiin ke mana misalkan Ke peperangan Ukraina kemarin ada tuh eventnya nah ini misalkan satu juta koin untuk pembersihan laut ya di Bele Basil banyaklah ini seperti itu teman-teman bisa browsing browsing aja tapi pada prinsipnya kerja kita di sini miningnya adalah yang tadi teman-teman ya yang ini yang misi harian kita klik nonton iklan yang tiga ini ya ini yang pertama ini nah untuk eh, yang utamanya kemudian kedua adalah kita stepping kita langkah ngaturnya di sini aja. Nanti akan ngisi ke sini otomatis sendiri. Dari sini nanti kita bisa ke wallet. Nah, kita coba kita lihat walletnya. Oh, ini pakai sidik jari. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Saya juga baru masuknya 203 sementara di sana udah 200 berapa 237 ya kalau nggak salah. Nah, ini <tuh> artinya 203 kita mau staking boleh ya di sini ada staking staking pilihannya adalah coba kita lihat nah ini teman-teman ini untuk stakingnya ya untuk 12 bulan 12 persen 6 bulan 6 persen 3 bulan 3 persen ya, jadi kalau koin kita mau di staking di hold ditahan ya nanti koin kita akan mendapatkan berapa persen ya dari total uh, staking kita seperti itu ya jadi ini waletnya sudah ada ini home NFT nya nah ini NFT nya udah ada udah mulai Nah, namun ini belum belum keluar masih sun ya masih segera tapi udah dipersiapkan kemudian ada rewardnya nah reward di sini teman-teman nah, ini CEO foundernya nah, reward ini coming soon ya ini masih ada coming soon nya juga oke teman-teman itu untuk walletnya ya jadi terpisah dengan mining mining ada, seperti pine network ya ada khusus aplikasi miningnya di sana tetapi di sini mainingnya mending kesehatan teman-teman ya. Tapi berupa nanti akan jadinya adalah sebuah koin kripto. Ada berintegrasi ya. Walletnya Sweetcoin ini berintegrasi dengan Trust Wallet. Jadi Trust Wallet nanti smart kontraknya ada teman-teman bisa di save aja nanti keluar Sweetcoin. Nah, bagi yang sudah terbiasa silahkan tinggal cari aja smart kontaknya di Google juga banyak. Nanti tinggal dimasukkan di Trust Wallet maka nanti untuk sweet akan keluar di trust wallet teman-teman seperti itu ya. oke saya rasa seperti itu kurang lebih info daripada aplikasi ya aplikasi sweet coin ini ya bagi teman-teman yang mau kita coba bagaimana cara daftarnya dan di deskripsi sudah saya lampirkan teman-teman bagi yang mau jalankan sweet coin ini ya Nah ini cara-caranya diantaranya adalah yang pertama kita masuk P browser dulu teman-teman ya kita masuk ke Google Play Store kita ketik sweet coin nah seperti ini kita masuk sweet coin maka dia akan keluar seperti ini karena berhubung saya udah buka ya udah download maka yang aplikasinya yang tadi yang sudah saya jelaskan ya teman-teman download aja Nah, teman-teman, setelah download ya, setelah download, karena ini aplikasinya nggak ada untuk logout. Saya uji coba buat bagaimana ngisi formulirnya, daftarnya. Jadi, di sana nggak ada, Tom, uh, saya cari-cari logout, nggak ada, tapi adanya delete akun langsung. Saya nggak bisa, teman-teman. Nanti akun saya ke delete, bahaya juga ya. Jadi, teman-teman, intinya daftar seperti biasa ya. Daftar nanti uh, saya lampirkan di deskripsi. Oke, itu aja. Terima kasih teman-teman mohon maaf bila ada salah-salah kata mudah-mudahan ini bermanfaat ya bagi yang tidak suka atau ini dianggap tidak penting abaikan saja ya teman-teman ya Oke gitu aja terima kasih tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh